Saya rapat dengan mak saya. Sebab dalam adik-beradik, kakak saya dah kahwin. Adik saya masa tu, dia orang dah kerja luar. Jadi, kenapa muzik perlu sedih? Walah, dia susah ni. Dia sampai dah dalam hati tu. Mak, let mak. Jadi, saya dekat rumah, saya dengan mak saya lah berdua. Saya berniaga, saya bersama-sama makan, pergi kedai mamak malam-malam apa semua. Memang saya dengan mak saya lah. Sebab adik-adik saya, diorang pergi kerja luar. Saat paling tak boleh lupa dengan mak Saat paling tak boleh lupa, saya jatuh longkang. Bersama dengan mak? Maksudnya dalam dengan mak saya lah, saya jatuh longkang. Mak saya sorang je kat atas. Ustaz bayangkan kalau mak saya tarik saya, dua-dua masuk longkang, siapa nak tarik? Mula saya terbayang ada satu cerita tu, orang jatuh dalam longkang, ada kren angkat tu. Saya terfikir itulah saat yang saya boleh ingat sampai sekarang. Terima kasih kerana memberi pagaan tu. Cuma dekat situ, masa saya jatuh dalam longkang tu, mak saya cuba tarik. Cakap, mak jangan tarik. Ini kalau mak jatuh sekali, siapa nak tarik kita? Masa tu hujan lebat, ribut. Saya meniaga tepi jalan, tengah-tengah kemas, saya tergelincir berebut masuk dalam longkang tu. Sebab separuh ustaz, kaki tergantung, toto ngam-ngam longkang sini. Tapi mak saya cakap pun, tak apa, mak kuat tarik ni, tak payah. Biar je, tengah fikir ni macam mana nak naik. Lain kali saya fikir, mak tolong mak baling besin letak bawah. Jadi pijak boleh abang panjat ni atas. Lepas tu lah, dua-dua beranak sandor ketawa. Macam mana boleh masuk longkang ? Itulah saat paling saya tak lupa. Saya dengar rahsia je lah. Rahsia. Abang pun tak terfikir, Allah beri je lah. Rezeki mencurah-curah, rahmat, kebahagiaan, kebaikan. Dengar Trianta Rahsia ni, cerita belakang tabir ? Boleh cerita ke? Ya boleh. Maknanya, abang jaga mak, adik-adik. Jadi, masa tu dengan ayah sama kerja. Adik-adik boleh sekolah, boleh belajar. Dia tak adalah sekolah. Dia kira macam, orang kata muzik ni ikut mood tu lah. Bagilah muzik Latin ke apa ke, sedang sikit cerita. Ini dia tangkap lah, Ustaz. Sampai dalam lah. Ya, tak jalan sayang tu, hidayah kan. Dutak-dutak, dia macam, tak lah. Tak apa, nangis je. Nangis pun dapat pahala. Mungkin sampailah cerita ni pada orang. Bagi, ha? Sebab saya memang, walaupun saya dah ada duit banyak, tapi still lagi untuk adik-adik. Saya menang banyak duit dalam bank semua. Tapi kalau dengan siapa saya nak kongsi duit tu? Family lah. Rasa sangat bahagia. Ui, bahagia. Adik saya nak kahwin, saya sponsor. Lepas tu adik saya seorang lagi tu nak kahwin, sponsor lagi. Hantar. Janji meriah. Janji orang kata, korang kahwin, korang seronok. Aku nanti dulu. Lepas je daripada settle, saya dah buat rumah, dah bagi kehidupan selesa semua, mak saya semua dah ada dalam rumah saya tu, barulah saya kahwin. Saya minta lah mak saya kahwin dengan saya. Saya dah buat calon banyak, tapi mak saya reject. Saya tanya mak saya, calon yang mana nak ayang ni, kahwin. Jadi saya tak ada orang kata macam bercinta bertahun-tahun, lepas tu dah cinta bertahun-tahun, lepas tu kita kahwin. Tak ada. Saya pernah putus dengan isteri saya dah 4 tahun lepas. Kemudian saya tanya mak saya kata dia berkenan. Then tak apa, kalau itu yang mak berkenan, saya ikut. Berikan tepukan, subhanallah. Abang Mahmud, insyaAllah, tahniah, orang hebat. Pada tadi saya dengar tak sempat nak kongsi dengan semua. Daripada orang kata, daripada bawah sampai menjadi hidup berkat begini. Abang, orang dulu orang soleh, mereka selalu anggap hari ni hari takhir, esok tu mungkin tak ada. Atau mereka tarik nafas, mungkin tak sempat hembus nafas. Kalau mereka pejam mata, takut tak boleh buka semula. Hasil doa abang panjang umur, sihat, tambah menjadi manfaat untuk manusia lain. Tapi katalah kalau hari ni, sekarang ni hari waktu yang takhir dalam hidup kita, abang, apa yang abang nak cakap? Sikit kata-kata, kemudian jadi abang kata apa? Kita pun tak tahu kan, insyaAllah panjang umur. Tapi kata kalau paling last sekali, dalam masa lebih kurang 10 saat begitu, lebih kurang apa abang nak cakap ke kamera yang tu? Kita susah, kita diuji. Kita senang, lagi kita diuji sebenarnya. Tapi yang paling penting, kita sebelum kita nak tolong orang, kita tolong family kita dulu. Sebab majoriti gelandangan di luar sana, sebab dia susah, sebab adik-beradik dia tak tolong. Jadi kita ada rezeki lebih, kita tolong adik-beradik kita dulu.
supaya dia orang tak jadi. Allahuakbar. Alhamdulillah.